Kebanyakan dari kita, saat mendengar cerita tentang kebenaran adanya makhluk ekstraterestrial yaitu alien, kita akan refleks menutup telinga dan memalingkan wajah. Rasanya telinga ini telah bosan mendengar cerita yang belum pasti adanya. Tapi tidak untuk kali ini, seorang wanita bernama Elizabeth Clarer mengaku pernah diculik, dijadikan kekasih, bahkan telah memiliki keturunan dengan makhluk dari peradaban lain tersebut. Sebelum lanjut ke kisahnya, perlu diketahui bahwa cerita yang ia ungkap di publik telah diakui secara resmi oleh Departemen Pertahanan Inggris sebagai kebenaran. Pada tahun 1975 ia diberi tepuk tangan meriah pada Kongres Internasional ke-11 untuk penelitian UFO di Jerman. Dia diberi tepuk tangan oleh sekelompok ilmuwan yang mewakili 22 negara di mana ia memberikan pidato tentang rahasia cahaya. Pada tahun 1983, ia berbicara di rumah Lords di Inggris, dan kertasnya juga dibacakan di PBB. Beberapa tahun yang lalu ia pergi ke Swiss untuk tampil di acara TV. Hal ini membuktikan bahwa pengalaman hidupnya yang ia bagikan, bukan cuma isapan jempol belaka. Siapkah Elizabeth Clarer ini? Elizabeth Clarer lahir tahun 1910 di Sungai Moy, Natal, sebuah provinsi di Afrika Selatan. Di mana dia dibesarkan di sebuah desa dengan latar peternakan. Dia dilatih sebagai seorang ahli meteorologi di Cambridge, Inggris. Dia kemudian pergi ke London untuk belajar musik, di mana dia memperoleh gelar. Dia juga pilot dan belajar menerbangkan pesawat. Selama Perang Dunia Kedua ia dipekerjakan oleh Intelijen Angkatan Udara Afrika Selatan dan selama operasi bekerja untuk Royal Air Force Decoding Komunikasi Jerman. Dia juga dilatih untuk mengamati UFO untuk South African Air Force UFO Division. Dia memiliki seorang putra Daud, anak perempuan, Marilyn, yang kini seorang dokter spesialis. Dan anak luar angkasanya yaitu Aileen, seorang astrofisikawan yang tinggal di planet lain. Mulai tahun 1956, secara terbuka mengklaim telah dihubungi oleh alien beberapa kali antara tahun 1954 dan 1963. Wanita itu menyatakan bahwa dia telah diculik oleh seorang astrofisikawan bernama Akon dari Beton, sebuah planet Proxima Centauri itu, pada jarak sekitar 4,3 tahun cahaya. Dia bahkan melukis potret alien itu. Elizabeth dan Akon memiliki seorang putra bersama yang diberi nama Aileen. Anak hibrida itu terpaksa tinggal di planet Meton, tempat kisah cinta Elizabeth berlangsung. Wanita itu terpaksa kembali ke bumi setelah 4 bulan hidup di planet lain. Dia mengaku tubuhnya tak sanggup beradaptasi, dia mulai memiliki masalah jantung, yang disebabkan oleh medan magnet yang kuat dari planet barunya. Kepada Elizabeth, Akon mengaku bahwa dia berasal dari planet Venus, sebelum ia dan makhluk satu rasnya bermigrasi ke planet Meton. Dalam sebuah wawancara dalam acara Stuart Bush ia menjawab dengan rinci semua pertanyaan. Di antaranya tentang ukuran pesawat alien, peradaban luar angkasa yang dia sebut lebih maju, isi planet Meton, dan lain sebagainya. Elizabeth menambahkan bahwa orang Venus masih memiliki pangkalan di bumi, bulan, dan juga di Mars, dan mereka secara teratur mengunjungi pangkalan tersebut karena mereka merasa bertanggung jawab atas nasib penduduk bumi dan ingin membuat mereka lebih berkembang.